What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. They're going to have to make a decision here. Jaren Young rises, fires for three, way off the mark, and that'll do it. CLS Knights have held on. They have defeated the Singapore Slingers on their own home court, 84-81, first time in history for them. And for the Singapore Slingers, third time is not a charm. What a Cinderella story here for the CLS Knights. Baik, bareng Gorky Padilla, and congratulations to the BTN CLS Knights Indonesia yang baru saja menjadi juara di ASEAN Basketball League season ke-9 setelah mengalahkan Singapore Slingers dengan skor 84-81 di game ke-5 ABL Finals, yang artinya BTN CLS Indonesia memenangkan Best of 5 series dengan skor 3-2. So, congratulations again terutama kepada Ko Itop, Chile, Ko Ferry, seluruh coaching staff BTN CLS Indonesia, serta seluruh pemain. Man, what a game, what a series, but tonight, what an epic comeback. Karena seluruh sepanjang pertandingan ini kita ingat tadi BTN CLS Indonesia tertinggal dari Singapore Slingers. Di kuarter keempat pun gue tadi sudah sedikit pasrah karena mereka sempat tertinggal 10 poin, yaitu 74-64 kalau nggak salah di 7 menit terakhir. Tapi untungnya ada Maxi Esho, Doc Herring Jr. dan juga Brandon Jawaro yang pelan-pelan dan dengan tenang mencoba untuk mengejar ketinggalan, dan akhirnya skornya 79 sama. Dan disitulah drama dimulai, yaitu mantan pemain Singapore Slingers nih malahan yang membunuh mantan timnya sendiri. Di mana menurut gue tadi Wong Wei Long melakukan 3 point itu, it was the biggest shot of the series. Tapi gue ngomongin tentang shotnya Wong Wei Long dulu. Menurut gue, ini yang harus diberikan kredit juga adalah Coach Brian Russell, karena kita tahu Wong Wei Long struggling di 4 game awalnya, susah sekali mencetak poin. Mungkin kalau dikombine sama 4 game itu, total poinnya nggak nyampe 20 poin mungkin ya. Jadi ini kepercayaan yang luar biasa banget diberikan oleh Coach Brian Russell, karena gue yakin play-nya itu digambar untuk Wong Wei Long saat time out, di mana dia menggunakan Maxi Esho sebagai pancingan. Dan defense Singapore Slingers pun terpancing untuk menjaga Maxi Esho dan membebaskan Wong Wei Long. Dan di situ pun Wong Wei Long membayar lunas kepercayaan yang Coach Brian Russell dengan melesakkan the biggest 3 point shot, or maybe the biggest shot of the series. Itulah tembakan yang membantu BTN CLS Indonesia untuk menjadi juara ABL tahun ini. So, congratulations again. Dan yang pasti gue mau shout out untuk Wong Wei Long for hitting that shot, and to Coach Brian Russell, well, man, what a play you drew, man. That was an awesome play, coach. And yang pasti gue juga memberikan apresiasi kepada Ko Itop dan juga Chile, yang menurut gue dua orang ini sudah melakukan banyak hal sekali untuk basket Indonesia. They sacrifice a lot, man. Benar-benar they sacrifice a lot banget. And yang pasti juga gue mau bilang thank you juga udah mau membuat apa ya, sebuah tim yang menjadi championship contender. So, man, kita semua harus berterima kasih kepada dua orang ini. And man, Maxi Esho, man, congratulations on winning the MVP finals. Tadi kok gue bilang di babak pertama dia memang sedikit pasif, kok gue bilang sama temen gue juga kayak ini lagi nyimpen tenaga kayak buat babak kedua. Dan itu dibuktikan oleh Maxi Esho, kok dia babak kedua eksplosif banget. Di babak pertama dia hanya 3 poin seingat gue. Di babak kedua dia mencetak 22 poin, ini seperti performance-nya Steph Curry ya kayaknya ya. Di game ke-6 melawan Houston Rockets, walaupun nggak 0 poin Esho-nya, tapi di babak kedua dia meledak dan akhirnya selesai dengan total 25 poin. Maxi Esho, man, he hit big shot after big shot after big shot for CLS. So thank you, Maxi Esho. Doc Herring Jr. selesai dengan 18 poin, and Dara Watkins malah ada 17 poin. Tapi I'm very happy, man, for my boy Brandon Jawaro, man. What's up, boy? Congratulations, man, on winning this championship. Setelah 2 tahun break, I'm so happy for him. I'm so hyped. Dia bisa jadi juara lagi dan membuktikan kalau dia adalah salah satu pemain terbaik di Indonesia. Mencetak 16 poin di game kali ini. So, Brandon, man, can't wait to see you in Jakarta, man. What a season for you. Congratulations on winning this championship. Luar biasa banget. Man, kita sebagai seluruh warga Indonesia harus senang banget sih dan juga bisa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh BTN CLS Indonesia di season kali ini untuk di ABL. Man, luar biasa banget. Mereka tidak pernah menyerah dari awal season sampai sekarang. So, big congratulations again to BTN CLS Indonesia. Semoga comeback lagi ke ABL musim mendatang untuk mempertahankan trofi ini. And yang pasti, itu dipikirkan nanti aja. Yang penting malam ini semua celebrate and enjoy this championship. Man, I wish I was in Singapore right now, man. Cuma sayangnya hari ini harus nonton dari live streaming, but I'm still happy. Gua hype banget dan tetap senang banget dengan juaranya BTN CLS Indonesia. So,
Man, that's a wrap untuk liputan ABL gue di season ke-9. Man, tapi kita juga harus kasih kredit kepada Singapore Slingers. Menurut gue tadi mereka juga mainnya cukup bagus, dimana Xavier Alexander juga melakukan triple-double. Delvin Gomez 19 poin, kalau nggak tadi 10 rebound, dan 9 diantara rebound itu adalah offensive rebound. Luar biasa banget sih Delvin Go. But that's a wrap from the ABL, guys. Man, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.